الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم، بسم الله الرحمن الرحيم. فجزمنا وجعلنا وَلَا يَنْكِهُ الْهُرُّ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا يَنْكِهُ الْهُرُّ أَيْ كَامِدُ الْهُرِّيَّةِ. Tidak boleh laki-laki merdeka, kata orangnya, yang sempurna kemerdekaannya. وَلَوْ إِنِّنًا, sekalipun lemah dakarnya. إِنِّنِ, laki-laki yang lemah dakarnya, disebut dengan ainin. Wa aqiman, jangan nama-nama inin ya, inin itu laki-laki yang mengadakannya. Wa aqiman, atau laki-laki yang aqiman, tidak punya apa? Tidak punya anak. Aqim sebutnya, bukan hakim. Makanya Abdul Hakim jangan dipanggil apa? Aqim. Kata orang baik kan Jakarta makanya apa? Aqim. Gak boleh. Aqim itu artinya laki-laki yang tidak punya keturunan. Aqim sebutnya. Ayisan al-waladi, yang dia putus asa daripada anak. Aqim. Jadi laki-laki yang merdeka tidak boleh menikahi. Jadi laki-laki yang merdeka tidak boleh menikahi, sekalipun dia laki-laki yang lemah dakarnya, innin atau aqiman. Ayisan al-waladi, laki-laki yang putus asa untuk mendapatkan anak. Wa majnunan, sekalipun laki-laki yang apa? Yang gila. Bin Nuri dengan Nur. Amatan, tidak boleh laki-laki yang merdeka, kayak kita orang, menikahi seorang budak perempuan. Lighairihi, kepada yang lainnya. Jadi kita gak boleh nikahin budak perempuan untuk yang selain kita. Illa bisyartaini, kecuali harus dengan dua apa? Dua syarat tuh. Jadi seseorang yang laki-laki merdeka itu tidak diperbolehkan menikahi perempuan yang budak untuk pada selainnya, kecuali diperbolehkan memenuhi dua syarat. Yang pertama, adamu qudratihi ala sidaqil hurrati binafsihi, tidak mampu untuk memberikan mahar kepada perempuan yang merdeka itu sendiri. Wa bi waladihi alladhi yajibu alaihi i'fafu, dan dengan itu anaknya yang wajib atasnya al-iqfaf, menjaga diri dari perzinahan, ya iqfaf sebutnya. Jadi kalau nggak bisa dia ngasih mas kawin kepada perempuan yang merdeka, baru boleh nikahnya siapa? Boleh nikahin budak dan perempuan. Tapi ingatnya, budak sudah tidak ada tuh. Yang ada hanya apa? Hukumnya saja. Ini menunjukkan bahwasanya hukum Islam itu lestari, kekal selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi budak sudah tidak ada, tapi hukumnya masih apa? Masih ada. Syarat yang pertama itu, tidak mampu dia memberikan mas kawin kepada perempuan yang apa? Yang merdeka. Au adamu ridhaha bi mahri mithliha, atau dia enggak ridha ini perempuan yang merdeka dengan mahar mithil. Ada yang disebut dengan mahar mithil. Mahar mithil ini mahar yang memang diberikan kepada perempuan-perempuan yang sebelum dari ini perempuan. Misalnya Jakarta mahar mithilnya misalnya 5 gram misalnya tuh. Nah, ini perempuan enggak ridha kalau dikasih 5 gram, pengennya 20 gram. Tuh begitu. Laki-laki yang merdeka tidak mampu, kita orang tidak mampu. Nah, boleh untuk menikahkan siapa tadi? Nah, budak perempuan tuh. Jadi mahar mithil itu demikian. Mahar mithil mahal yang berlaku, yang sudah diberikan kepada perempuan sebelumnya, disebut dengan mahar mithil namanya. Perempuan itu ada mahar mithilnya tuh, perempuan tuh. Yang paling gampang Jakarta udah 100.000 jadi. Bukan digampangin, bukan. Paling mudah. Dipermudah. Jangan sampai kita minta mas kawinnya apa? Neko-neko. Keadaan lakinya gak mampu diminta yang neko-neko. Udah akhirnya perempuan jadi perempuan, jadi perawan tua akhirnya. Yang penting anak kita lihat calon nih baik di agamanya. Jadi kerjaan urusan Allah Ta'ala. Rezeki urusan Allah Ta'ala. Selama niat baik untuk
menghidupkan syariat Rasulullah, nanti Allah bantu jalannya ada. Jadi nikahnya buat apa? Untuk menjaga jangan sampai berbuat apa? Berzina. Orang tua kan sekarang enggak demen anaknya apa? Berzina. Akhirnya kan begitu. Orang tuanya anaknya udah bawa pacarnya, calonnya. Orang tuanya kan diapain? Kayak setujuin. Kadang lihat belum kerja, ngelihatnya macam-macam. Pada akhirnya ini anak lebih memilih apa? Berzina. Baru orang tuanya ngapain? Nikahin, kawinin. Terlambat kayak begitu. Gak usah. Anak udah dewasa, anak udah gede, anak udah pengen nikah, dia punya calon, udah restuin aja. Rezeki harus sama Allah Ta'ala. Yang penting dia bilangin niatnya, niat untuk mengikuti ajarannya syariat sunnahnya Rasulullah SAW. Nanti Allah bantu, Allah tolong di situ. Kalau sekarang gak ada, sekarang lihat apa? Lihat gengsi itu, calon mantunya gimana nih? Ada kerjaannya ya? Atau ada usahanya? Atau dia punya gak duit? Kayak begitu sekarang tuh, jadi orang tuh settingannya, mindsetnya udah begitu sekarang tuh. Harus begini, harus begitu. Kita yang ngaji gak begitu, udah. Sering Allah Ta'ala aja, udah. Emang bapaknya ada kewajiban buat tetap ngasih itu anak. Untuk apa tuh? Untuk biaya pernikahan. Kan meskipun mesti siapin, kan begitu. Kita siapin. Jadi seolah-olah kita gak jual anak. Masalahnya kayak jual anak ini begitu kan. Kalau gak kesekian, gak mau apa. Dinikahin tuh. Itu. Tapi yang laki mesti tahu ini juga. Kalau dia ada kerjaannya, dia duitnya mesti dapat itu. Mesti dikasihin, dibantu. Jadi ada yang disebut dengan tadi mahar apa tuh? Mahar detail tuh. Atau yang kedua, balbis ziyadah. Dilebihin tuh. Jadi gak mampu, silahkan. Boleh menikahkan perempuan yang meriah budak. Atau yang kedua, awfaqdul hurwati fi baladihi. Nggak ada perempuan merdeka di negerinya. Di negerinya Indonesia, Jakarta, nggak ada perempuan merdeka. Yang ada hanya budak-budak perempuan. Boleh. Bagaimana contohnya itu? Gambarannya bahwa tidak ada perempuan yang merdeka di negerinya. Bi'an yunsaba fi talabiz zawjati lal-israfi wal-muzjawazatil haddi. Dinisbahkan kepadanya mencari istri yang tidak berlebihan dan tidak melampaui batasan hukum Allah. Memang dia pengen cari bini, bukan pengen cari dunia kedua, bukan. Pengen baru, pengen kawin, tapi perempuan yang merdeka apa? Sama sekali nggak ada. Yang ada cuma apa? Budak perempuan doang. Nah, diperbolehkan tuh untuk menikahi perempuan budak tadi. Atau adamu riqoha ayil hurrati bihi aibiman yuri dutasau hujaha. Si perempuan yang merdeka nggak senang untuk dia nikah kepada laki-laki yang pengen nikahin dia. Dengan sebab apa? Bidana ati nasabihi, contohnya itu rendah. Dia punya jalur nasabnya, keturunannya. Dia bukan anak orang kaya. Dia bukan, apa namanya? Bukan duren, tapi ketimun. Kan ada orang bisa begitu kan? Ketimun harus ketemu ketimun. Duren harus apa? Harus duren. Nanti kalau duren ketemu ketimun, ketimunnya apa? Bonyok, katanya begitu. Gak begitu, dia kamu gak begitu. Selama dia niat baik, nikahin kita punya anak. Udah, ngapain dipersulit kayak begitu. Tuh. Ini si perempuan yang gak mau tuh menikah itu laki-laki dengan sebetulnya apa? Rendah dia punya garis keturunannya. Al-Hirfatihi, atau ini perempuan gak mau sebab apa? Laki-lakinya rendah dia punya kerjaannya. Tuh. Oh, tadi kan lantaran tadi calon mertuanya, kalau sekarang nih si perempuan tadi itu perempuannya beli pengennya dapat laki yang udah bermobil atau supir kan begitu. Mobil pengennya udah punya duit banyak, bohongin akhirnya kan begitu kejadian sekarang begitu. Perempuannya pengen beli pengen begitu, akhirnya lakinya katanya nggak seperti yang diharapin kan dia. Nah, agama benar ya, agama benar kita aja tentang agama. Atau kalau ada mulutnya bima qadara alaihi dan mahri, atau dia nggak senang nih perempuan yang merdeka dengan kemampuan si laki calon suaminya dari mahar yang diberikan. Bagaimana contohnya? Dia nggak senang dengan mas kawin mahar yang ingin diberikan oleh calon suaminya. Bi antalabat aktsara minhu. Dia mintanya lebih dari itu. Dia mintanya nggak mau 5 gram, dia mintanya 20 gram. Oh, kayak begitu tuh. Walau radiyat bila sidaqin, radiyat bil mu'ajjalin.
sekalipun dia, kalau seandainya dia itu ridho di perempuan tadi, ridho senang tanpa dikasih mas kawin, dia ridho dengan mas kawin yang sifatnya mu'ajjal, yang tempo. Misalnya lakinya belum mampu sekarang, nanti deh. Kan mas kawin boleh diapain? Boleh ngutang tuh, sebutin juga boleh. Saya terima nikahnya, kawinnya, bulan habis tifal dari mas kawin 50 kilogram. Dibayar utang. Bisa perempuan banyak tinggalin. Itu yang punya, kalau diminta tidak begitu, itu nggak mampu, tinggalin aja perempuan banyak. Diminta ambil calon mertua gitu, minta sekian bawaannya, minta sekian emasnya, itu nggak mampu, emang itu nggak mampu, itu terserah. Saya nggak mampu, Pak. Saya nggak mampu, saya mau segini doang, udah, maka kita nggak mampu. Udah, dipaksa juga, mundur, jangan maksain apa. Ya, maksain diri, perempuan banyak. Artinya masih banyak perempuan yang baik di agamanya, yang ngerti keadaan kita, cuma bisa yang cakep. Resta, maksudnya. Kalau cakep kan mahal, perawatan. Ketahuan dari muka aja. Ini perempuan yang standar deh, yang biasa, yang gak cakep-cakep banget, apa tinggal perempuan. Jangan kambing. Kambing perempuan. Perempuan yang baik di agamanya, itu paling penting. Syukur-syukur dapat apa? Yang cakep, syukur-syukur gitu. Tulang buta pelabuhan. Atau didoain. Ya alimat asram. Tahu doa lebih begini gituan, doanya banyak wiritan untuk begini gituan tuh. Boleh nggak begitu? Boleh nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kesian tuh perempuan pas udah jadi mentir, kini gue nggak mau dulu. Itu seorang kakak, gue nggak mau meluk itu, gue jadi mau sih itu dingin. Salah itu. Itu kejadian benar kan? Udah di pelaminan, udah di sanding, udah kelar nikah. Berapa bang baru ngah gitu? Kok jadi lulus orang itu? Jadi kayak dia apa itu? Disirap, bukan disirap, bukan minta sama Allah kayak begitu. Kejadian, tuh yang terawat kejadian. Ya aliman asrar, ya aliman asrar, itu doa tuh. Itu doa yang paling-paling tuh. Kita udah di pengunjung, kita udah enggak bisa apa-apain lagi, angkat tangan. Ya aliman asrar, kita hanya Allah. Ya aliman asrar. Luar biasa. Aukah nama luhu waiban? Atau dia awalnya enggak ada. Dia punya harta tapi bukan di Jakarta. Di luar Jakarta. Atau ada tapi sedang diputar atau usaha sehingga dia nggak gagal duit sama sekali. Maka yang seperti ini halal lahul amadu, boleh baginya untuk menikahkan budak perempuan, silahkan, nggak masalah tuh. Dan yang ketiga, yang berikutnya, wa khauful wuqu'i fil anati az-zina, takut nanti dia jatuh di perzinahan. Kalau dia nggak nikahin budak perempuan, nanti khawatir dia mana apa berzina. Ketimbang berzinah, mendingan nikahin perempuan yang apa tadi? Yang budak. Selama muddat faqdil hurwati, selama tidak ada perempuan yang merdeka, silahkan begitu. Ketimbang di berzinah nanti, mendingan nikahin perempuannya yang budak statusnya. Lebih mulia ketimbang berzinah. Semalam Tuhan bilang, jamiatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Sekali berzinah menghapus ibadah selama 70 tahun. Mungkin gak sampai. Kalau gak taubat dengan taubatan nasuha, gak sempat taubat, mati. Orang berzina, sekali berzina yang dia kerjakan, dia gak taubat dengan taubatan nasuha, maka dapat menghapus pahala ibadah selama 70 tahun. Bagaimana gambarannya tuh? Bi antagribah syahwatuhu. Syahwatnya tinggi nih laki-laki nih. Harus akhirnya nanti berzina. Udah mendingan ada perempuan yang budak, nikahin aja udah. Wadal'ufa taqwahu, dan takwanya rendah, lemah takwanya kepada Allah, ibadahnya kurang. Tapi syahwatnya apa? Syahwatnya tinggi. Udah ada perempuan yang memang dia itu budak, nikahin aja.
Wa illam yaghlib ala dhanni wuqu'u zina, sekalipun tidak dominan, tidak terbiasa atas dugaannya akan terjadi pada perzinahan. Sekalipun demikian, mendingan nikah dengan perempuan yang tadi apa? Yang muda. Walau inninan, sekalipun laki-laki yang lemah dakarnya. Wa khasiyan, sekalipun laki-laki yang sudah dikebiri. Laki-laki yang sudah dikebiri. Wallahu a'lam bissawab.